Kenapa ustaz tak dibenarkan kuliah di Selangor? Ada pula. Dulu saya kuliah di Selangor. Lama, bertahun-tahun. Menggunakan tauliah khas. Maknanya, bila kita nak pergikan kuliah hujung bulan di Selangor dan KL. Satu Selangor, satu KL. Satu Selangor, satu KL. Kan hujung bulan. Jadi, bertahun-tahun dah kuliah di Selangor. Caranya begini. Bila saya tak ada tauliah, tauliah di negeri-negeri dalam tanah Melayu ni gini. Ada tauliah kekal, ada tauliah sementara. Sementara tauliah khas lah. Macam kita 4,000 bulan 3 nak mengajar, maka minta kebenaran pada 4,000 bulan 3 saja. Dia pun keluar surat. Faham lagi? Jadi bertahun-tahun dia pakai surat tu. 2 minggu lagi nak pergi, minta surat dengan jabat agama. Jabat pun keluar boleh. Pergi mengajar. Leni tak boleh tau. Tak lulus. Faham lagi? Ha, jadi tak lulus. Jadi bila dah masjid tu minta, dia kata okey, minta tauliah khas sebagai surat sokongan lah. Kalau kita dah Selangor tak boleh. Faham? Dia pun minta, minta tak lulus. Okey, bila tak lulus dia kata sekali lagi. Tak patah lagi kita nak minta sekali lagi. Minta lagi tak lulus juga. Tak lulus juga tu 3 hari sebelum berlangsung. Jadi kita pun kabarkan macam ginilah. Kita batalkan pasal tak lulus. Bukan kita lawang. Ke kita lawang? Tak. Dia kata nak juga, nak juga. Itu baru lawang. Dah kita tak boleh juga. Dah okey, kita batal lain kalilah. Boleh. Kita pindah ke KL. KL boleh wilayah. Pang. Ha? Kita pun boleh ya. Kuliah dibatalkan dan berpindah ke Kuala Lumpur. Itulah ceritanya. Boleh sudah. Kita pindah.